Oke, ini di hari kedua kita di Malang bersama Oppo dan kita lagi ada di Bromo ya. Ya, kita yang Bromo. Di jam 3 pagi, itu bisa lihat di atas jam 3 pagi dan kita bakalan coba menaiki Puncak Bromo ya. Kita mau ke Seruni Point. Ke Seruni Point. Kita mau ngejar sunrise. Ya, sunrise. Salah ya. Apa itu sunrise kita kejar itu? Ya, baru pengen ngomong itu, udah keduluan Bapak. Ini tidur baru jam 12 malam dan kita sekarang mengejar matahari. Ya kan tuh ya mengejar matahari apa ya? Kita jalan. Halo semuanya, mic di sini dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depannya Oppo Reno 2. Pakai flash. Flash. Bye bye. Iya, dan ini adalah pemandangan dari Seruni Point. Belum nyampe sih, masih akan naik tangga. Ini jam sekitar 4 pagi. Dan cukup pengap-pengap sih naik ke sini, cuman ya syukurlah masih bisa. Yuk kita lanjut ke atas lagi. Capek kan? Mantap kan? Siap. Kita sih naik tangga lagi. Dan sekarang kita udah selesai di Seruni Point, terus mau ke kawah. Jadi ini perjalanannya kawah itu harus turun lagi dan naik jeep lagi ke tempatnya. Ya, kita lihat yuk di kawah itu seperti apa.
saya ditemani oleh siapakah dia? Ada yang bisa tebak siapa? Ayo tebak. Ini nama suara disamarkan. Coba suara lagi, Pak. Saya kayak korban pemerkosaan, Pak. Ya ini Om Oli dari sobat HP HP. Nah, ini berpasar banget apa ya? Iya, buat ngomong aja pasti masuk mulut. Nah, dia tuh sampai bingung dia yang mana yang mulut, mana mata, mana muka. Bukan. Balabal. Oke, dan hari ini gua enggak sendirian, ada sobat HP, ada Mas Viral Bambang, ada Dimas dari Rilis Sosial. Halo. Ini udah pada nyobain Oppo Reno tuh selama berapa hari? Satu setengah hariannya ya. Satu setengah harian. Dan abis ini kita bakalan ke Malang lagi, balik ke Malang abis itu. Yeah. Pulang kan ya? Iya. Yeah. Beli besok oleh-oleh. Ya. Beli oleh-oleh. Makan. Kan? Baru besoknya pulang. Besoknya pulang. Oke, nah ini buat Daimas Mall dulu deh. Ah iya. Gimana pengalamannya setelah satu setengah hari pakai Reno 2? Saya sebenarnya makainya udah agak lama, jadi curang ya. Jadi sebenarnya sih udah semua kali ya, atau mungkin hampir semua kali. Hampir semua aspeknya udah dicobain gitu. Mm-hmm. Overall sih kalau kulihat semua spesifikasi sama fiturnya itu memang like a flagship. Maksudnya flagship semua gitu. Layar semua yang enggak pakai notch, terus ada apa? Kamera motorik. Terus kamera belakangnya sebenarnya ini utamanya dari kamera belakang yang bisa ngerekam ultra steady, terus juga low light-nya bagus, semuanya oke, dengan makro yang oke juga gitu ya. Jadi memang sebuah paket lengkap, apalagi baterainya juga kerasa-rasanya sih memang kayak mungkin dibandingin sama Reno sebelumnya ini lebih tahan sedikit. Lebih tahan sedikit gitu, 4000 mAh gitu. Jadi ya lebih ini aja, lebih komplit gitu dengan harga yang 8 juta. Biasanya yang dapetin semuanya segini untuk saat ini itu ada di harga flagship di 10 ke atas. Jadi walaupun harga 8 juta mungkin terdengar agak mahal, tapi menurut saya ini tuh layak banget buat dibeli. Seperti itu. Siap. Terima kasih, Bang Moldi. Sekarang kita coba dengarkan pendapat dari Mas Dimas. Baru masukin TikTok. Oke, Mas Dimas dari Daily Social. Gimana pengalamannya setelah satu setengah harian nih nyobain Oppo Reno 2? Gua terus terang nyesel sih. Nyesel kenapa? Karena gini. Kalau menurut gue untuk seharga 8 juta tuh Oppo kayaknya udah ngeset standar baru ya. Dimana lo dengan harga 8 juta tuh lo bisa dapat kamera ya. Well, kalau menurut gue sekarang mungkin ada di harga 13-an. Ini keren banget sih sebetulnya sih. Dengan harga 8 juta, kalau misalkan memang gemar fotografi sih murah. Kalau menurut gue ya, jatuhnya. Terus, pakai 730. Kayaknya gue dari kemarin ngecas baru tadi pagi deh. Dari pagi. Nah. Ya gue belum ngedit video juga sih. Cuman ya gue baru ngecas dari pagi. Terus dan gue belum nyoba semuanya juga sih, kamera sama benchmark doang sih. Cuman yang pasti gue
suka sama ini dan gue nyesel karena cuma dipinjemin doang. kode. Belakang tuh orangnya. Belakang orangnya. Tapi sekarang nyobain ini nggak, fitur videonya nggak? Ya udah. Video fitur sering atau lebih banyak kan di kamera foto-foto doang? Dua-duanya, karena gue bener-bener yang steady-nya tuh. Nah ini dia. Gue menemukan bahwa Oppo tuh berbohong. Oppo apa? Ada motor lewat yang kedengeran? Gue menemukan bahwa Oppo itu berbohong. Oppo berbohong apa? Gimana? Karena ultra steady, nggak ultra steady sama aja. Bener-bener steady bisa. Banget. Gue bingung dah. Clickbait. Ya, kasih Mas Dim. Kalau dari Mas Viral Bambang, gimana Mas Viral Bambang? Kalau saya, menurut saya Oppo berada di jalan yang benar. Iya. Yeah. Karena kalau kita lihat perjalanannya dari awal kan, Oppo itu... Benar ya? Dia kan ketika selfie, dia termasuk yang pelopornya kan. Nah. Untuk semuanya, Oppo benar-benar dikenal banget sebagai handphone selfie. Satu dia, nggak berada di zona nyaman. Dia kemudian terus mengembangkan yang kamera belakang. Jadi fotografer itu benar-benar dimaksimalkan. Bisa di Reno, R17 Pro ya, kemudian di setelah-setelahnya, even yang Reno, yang 10 time itu benar-benar fotografi itu luar biasa sih. Kemajuannya. Nah sekarang dia kemudian beranjak lagi ke video. Jadi setelah fotografi dia sangat kuat, dia kemudian maju lagi ke video. Jadi ini menurut saya sih paket yang sangat lengkap ya, bagi event, bagi apa namanya, gamers juga oke. Bagi yang gemar foto juga sangat maksimal. Event yang vlogger, yang bikin content creator, dia fitur-fitur videonya sih sangatnya sih sangat mumpuni sih. Itu dibanding dengan komputer dari brand-brand yang lain-lain, menurut sih sangat oke. Dibanding dengan apa namanya, beberapa temennya yang dari China juga, menurut sih ya paling maju sih ini dari Oppo ini. Banyak inovasinya pula ya. Banyak inovasinya ya. Ya itu sih yang gua kaget, dia cepet banget inovasinya. Kemudian ya daya tahan baterainya juga luar biasa. Kemarin dari pagi sampai tengah malam saya baru habis. Sementara yang saya pakai sehari daily driver, sorenya udah habis sih, lumayan sangat membantu sih. Dan apa, chargernya juga sangat cepat. Iya, Fook 3 sih ya. Iya, Fook 3. Oke, sehari siap itu. Terima kasih banyak Mas Bang. Komodik, daerah yang banyak dicari ibu-ibu. Daerah yang banyak dicari ibu-ibu. Enggak tahu. Ini Bromo. Kok bisa? Banyak Bromonya. Oh, Bromo. Bagus. Ya lucu. Waduh. Apalagi nih? Ntar, gua kok keselak. Tahu apa artinya pecah? Apa artinya pecah? Enggak tahu apa artinya pecah? Iya, pecah. Apa? Pecah berarti membeli. Oh. Iya. Oke. Saya mau kasih tahu. HP apa? Yang rodanya 3. Ya habis. 3 sari. HP kemarin roda. Enggak tahu. Enggak tahu. Di Jakarta itu, ada cuma di Jakarta tuh, Reno. Reno ada 3 rodanya. Di Jakarta. Ya enggak tahu. Tahu dia. Ah, katro. Beda angkatan. Apalagi nih? Makanan. Makanan apa yang paling kinclong? Enggak tahu. Makanan Padang. Kok makanan Padang? Suka kilap. Suka apa? Suka kilap. Kok kilap? Kilap. Kenapa Padang? Makanan Padang bikin suka kilap, makan banyak gara-gara... Enggak juga sih. Lalu mah, kilapnya semuanya. Sebetulnya kalau masakan Padang itu bukan kilap. Apa? Masakan Padang itu yang paling tricky. Kenapa? Soalnya kalau misalkan makan situ nasi cuma satu, kalau diputus nasi dua. Nah itu, nah ini bercanda tuh seperti ini. Bagaimana Anda? Nama channel aja nanya. Amoli. Oi. Makanan apa yang paling suka dicuri? Suka dicuri? Nggak tahu.
Kari. Makanan Padang. Apa? Kenapa? Kan ada lagunya. Apa tuh gimana lagunya? Curi. Curi-curi Padang. Oh gitu. Tapi kan gak ada masakannya. Harusnya tempat mana yang paling sering dicuri? Nah itu curi-curi Padang. Gimana sih? Lu bercanda yang bener dong. Ah, gimana sih? Udah, besok daftar sobat apa ya? Mana sih? Apa Dim? Snack apa yang selalu dibayar? Snack yang dibayar. Gak tahu? Keripik singkong. Kenapa? Karena kasar, Pak. Tuh, kasar, Pak. Kasa-kasa. Lu ngerti enggak? Iya, iya. Ngerti kan? Kain kan? Kain kasa. Itu bukan kain, itu kembali. Moldi. Itu mic caranya mic. Moldi. Bang Moldi. Kan. Mamang yang bisa terbang. Hah? Mamang yang bisa terbang. Nih. Mang Ela. Benar. Tadi kok Anda. Hewan yang asin banget. Hewan yang asin. Enggak tahu. Enggak tahu. Ah. Tuh. Ikan garam me. Ya yang anget, Mbak. Moldi, saudara-saudara. Bang Moldi. Ah. Binatang yang masakan yang kekat yang sangat kuat. Atau ayam. Oh, ayam. Ayam kekar. Ada kemajuan, bagus, bagus. Bang Moldi, bahan makanan apa ya yang bisa mengarungi masa? Mengarungi masa? Mengarungi waktu. Oh, nggak tahu. Micin. Kok micin? Kan ada mesinnya. Kok ada mesin? Time micin. Hah? Apa? Udah makan dulu dah kok, makan dulu dah. Habisin dulu. Habisin dulu. Time mesin. Satu lagi. Lo jangan dua layer nih. Satu layer. Susah tuh. Dingin. Ya. Makanan-makanan apa yang dingin? Masa lo gak tahu? Gak tahu. Makanan lo goblok. Cotan dimakan. Tempat shopping yang bikin hati tak menentu. Promo. 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 Ronaldo ini. Ayo, tempat shopping yang bikin hati tak menentu. Gak tahu. Gak, gak ada yang tahu. Ada di Jogja. Apa? Plaza Ambiarukmo. Gak bisa dia. Hari ini, terima kasih kunjungannya ke sini. Ya Mas ya, makasih ya Mas ya. Sobat HP, Sobat Haris. Sobat HP, Sobat Haris. Ya ini udah jam 10 pagi di Malang dan saatnya kita berangkat pulang ke rumah masing-masing. Tapi sebelum pulang, nah sekarang kita udah mau berangkat pulang dari Malang ke mana, ke Jakarta. Lu ngapain sih? Ini sekarang jam apa, jam 10 pagi ya? Gak tau jam berapa. Jam berapa sih? Oh 9.34, salah. Oke. Nah tapi sebelum pulang, ada, gue pengen nanya nih, ada gak sih yang pernah bilang lu tuh mirip kayak angka 1?
itu mirip kayak K1. Tidak ada duanya. Bukan, bukan itu. Enggak, kenapa? Karena lu gak bisa lepas. Gimana? Tanya dong kenapa? Kenapa? Kan ada lagunya. Satu yang tak bisa lepas, percaya. Godaan ya. Udah gua, udah. Gua cuma mau pulang kok. Enggak apa-apa, gua cuma mau pulang. Selamatkan saya. Ya, jadi itulah hasil vlog dari gue dan beberapa rekan reviewer lainnya saat berjalan-jalan di Malang bersama Oppo. Dan ya, kalian bisa nilai sendiri itu seperti apa sih kemampuan dari kameranya Oppo Reno 2. Bagi kalian yang penasaran, gue juga ada posting beberapa foto dan videonya di Instagram gue di Gadget Apa. Kalian bisa lihat di situ juga, dan semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian ya. Oke lah, gue rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Gue Mikael dari Gadget Apa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.